Informasi berikutnya, pemirsa, banjir terjadi di Desa Mekata, Sulawesi Barat pada Jumat kemarin. Bencana alam tersebut mengakibatkan sebanyak 5 dusun pemukiman warga yang terendam banjir. Banjir terjadi di Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Jumat 24 Juni 2022. Bencana alam tersebut terjadi di 5 dusun di pemukiman warga. Hal itu turut dikatakan oleh Kepala Desa Mekata, Hairudin, bahwa dusun yang terendam tersebut adalah dusun Samalio Utara, Samalio, Ale-Ale, Bawapu, hingga dusun Salubungo. Dari informasi yang diterima, sebelum terjadi banjir, hujan deras terjadi sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kemudian sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, debit air sungai Bawapu dan sungai Samalio semakin tinggi yang mengakibatkan banjir. Untuk diketahui, ketinggian banjir bervariasi, bahkan hingga lebih dari 1 meter. Hairudin mengaku belum mengetahui berapa jumlah rumah yang terendam karena masih dalam proses pendataan. Hingga pukul 19.18 waktu Indonesia Tengah, air belum surut. Alhasil sejumlah warga memilih mengungsi ke rumah kerabatnya yang posisinya berada di dataran tinggi. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.